Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindra Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW bisa keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejabat ekspor, apa kabar? Tetap semangat di dalam berlatih jadi eksportir. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips ya, cara efektif berkonsultasi ekspor. Kenapa apa saya sampaikan terkait dengan materi ini karena ada beberapa hal yang uh, teman-teman banyak konsultasi khususnya kepada saya baik melalui WhatsApp, uh, Zoom ataupun bertatap muka langsung ini ada beberapa hal yang memang harus uh, menurut saya harus uh, dibenerin, dibenerin dalam arti Uh, supaya ada bisa berkonsultasi secara aktivis. Nah rekan-rekan semua kami memahami karena sebagian besar adalah uh, viewer di channel ini adalah pemula, sehingga ketika uh, baru mulai ini tentu bersemangat sekali. Mungkin jalur-jalur pelatihan sudah ditempuh salah satunya melalui channel YouTube begitu ketemu misalkan ketika dia merasa agak bingung terkait dengan dokumen maka ketemulah dokumen tentang dokumen ekspor maka dia tanya tentang bagaimana performa invoice apa itu performa invoice misalkan apa itu bill of lading dan sebagainya ada juga mungkin viewer-viewer pada saat itu adalah bingung tentang prosedur, maka dia akan cari tentang prosedur ekspor mungkin pertanyaannya langsung, Pak kalau ngirim ini prosedurnya bagaimana? kalau ini prosedurnya bagaimana? Nah, sama juga seperti kalau uh, ada teman yang mungkin bingung mau kirim barang, caranya gimana ya barangnya ya? nah kita, ketika mencari di channel, saluran channel maka ketemulah mungkin cara pengiriman barang. Maka yang ditanyakan tentu apa itu pak FOB, apa itu pak eh, LCL, FCL dan sebagainya. Ini kami memahami karena di dalam belajar ini itu mungkin Anda istilahnya loncat-loncat, gitu ya, loncat-loncat, loncat-loncat. Tetapi nggak apa-apa. Ini karena ini anda akan selalu termotivasi untuk selalu bersemangat ya di mana belajar anda yang loncat 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 itu mungkin suatu saat akan terangkai ya ketemu jalurnya ya. nah kemudian kami juga sebagai konsultan kadang-kadang agak sulit menjawab karena prinsip kami konsultan itu seperti dokter ya kami harus tahu dulu siapa yang klien yang berkonsultasi ini statusnya sampai di mana sehingga kalau ada yang bertanya menurut kami ini kok kayaknya jauh ini Nah, maka kita akan luruskan. Mungkin di dalam luruskan ini ada terkesan seperti wah kok surut ke belakang ini, kok mundur. Nah kita hanya memberikan menyampaikan aja bahwa inilah metode yang eh, yang benar di dalam memberikan eh, konsultasi ini. Jadi supaya ada yang loncat, loncat, loncat itu nanti suatu saat akan terangkai. Ya. Jadi pelajarannya loncat, loncat, gak apa tapi nanti anda akan ketemu ini benangnya ini ya benangnya sehingga bisa terajut dengan baik. Nah, jadi saya memberikan satu tip. Pertama, ketika anda mau konsultasi ekspor ke mentor siapapun, ya, semoga semua mentor ekspor ini juga diberikan keberkahan bisa memberikan pelayanan kepada uh, anak didiknya, ya, saya bilang anak didiknya atau murid, ya, uh, <tuh>. agar tetap selalu bersemangat dan bagi anda yang viewer Ataupun eksporter pemula, ini Anda tentu mendapatkan referensi yang banyak terkait dengan cara-cara mentor di dalam menyampaikan yang mungkin berbeda-beda. Ya, caranya berbeda-beda. Ini adalah sebagai kasanah atau referensi Anda di dalam mulai bisnis ekspor. Saya akan memberikan satu tip atau cara melakukan konsultasi yang efektif kepada Anda. Nah, pertama yang anda perhatikan adalah status anda ya status anda satu bisa jadi anda benar-benar pemula baru akan mulai nah ini status anda posisinya baru akan mulai yang kedua status anda sedang berjalan sedang berjalan sedang berjalan kegiatan ekspor itu mungkin anda sudah membuat website membuat legalitas usaha bahkan sudah mencari customer dan lain sebagainya ya cari-cari customer ini posisi anda sudah sampai di situ ya kemudian yang ketiga posisi anda anda sudah ekspor ya sudah ekspor bisa jadi anda ini mengalami hambatan ataupun ingin mengembangkan pasar yang lebih besar lagi nah anda ada di posisi yang mana kalau anda ada di posisi yang pertama tadi ya saya katakan yang baru mulai begitu Anda terbesit aduh prosedur dokumennya bagaimana ya cara ngirimnya bagaimana ya terus kemudian sertifikatnya apa ya maka Anda akan belajar seperti itu seperti loncat-loncat nah, nanti kalau memang posisi Anda sebagai begitu sebagai posisi seperti itu Anda boleh berkonsultasi ya Sampaikan awal, Pak, kami baru mulai ekspor. Mohon dibimbing langkah-langkah apa yang perlu kami pelajari terlebih dahulu untuk bisa mempelajari ekspor ini. Nah, di dalam posisi ini, Anda mempunyai keinginan atau keinginan tawar yang sangat kuat sekali. Ya, ingin tahu ini dan detail sekali. Kami paham itu. Cuma bagi... Konsultan ini tetap akan kita akan dijawab, cuma nanti kembali lagi terakhirnya anda harus kembali ke posisi awal ya, anda harus mulai lagi dari mana posisinya dan lain sebagainya ya. Jadi tidak bisa oh, kalau bicara dokumen, terus kita arahkan dokumen, kita komplikasi dokumen. Besok belajar lagi kembali lagi prosedurnya di situ ya. Jadi kita uh, kasih guideline yang awal. Anda bisa bilang, Pak, kami baru mulai belajar ekspor. Sampaikan, saya sudah belajar tentang dokumen, kemudian prosedur, dan sebagainya yang saya baca di atau saya lihat di YouTube ataupun ikut pelatihan-pelatihan. Nah, di situ ya. Terus kemudian, apa, Pak, langkah yang akan kami lakukan untuk saya berbisnis ekspor? Di situ ya. Jadi ini ada saya sampaikan dulu awalnya. Jadi langsung Pak saya jangan sampai Anda langsung uh, menembak, Pak, saya ini baru pemula, Pak. Saya ingin tahu Pak dokumen itu apa saja, Pak. Ada di situ ya. Jadi lebih baik Anda menyampaikan apa ya langkah yang perlu kami tata di dalam langkah bisnis ini. Karena kami khawatir nanti anda cuma ingin mengetahui saja. Karena ingin mengetahui, pertanyaannya banyak. Tapi nothing to do artinya tidak ada action sama sekali. Nah, hampir semua konsultan itu ingin ini dijalankan dan bisa berbisnis ya. Tidak hanya ingin mengetahui saja. Kalau hanya ingin mengetahui, memang cukup baca-baca, cukup uh, melihat. Uh, tapi konsultan ini ingin anda benar-benar terjun di dalam bisnis ini, ya. Nah, itu posisi yang anda yang pertama. Jadi kalau anda dalam posisi tersebut. Sampaikan bahwa saya memulai langkah-langkah apa yang bisa kami tutup. Dan Anda jangan action dulu. Ya, jangan action dulu. Action itu berarti begini. Ketika Anda pengen tahu pengiriman barang itu apa, salah satu syarat harus punya legalitas usaha. Nah, Anda langsung bikin itu legalitas usaha. Kemudian begitu dibikin legalitas usaha, ternyata di situ ada bpjs bpjs kesehatan tenaga kerja dan lain sebagainya yang belum mungkin itu belum anda pahami juga dan juga mungkin awal-awal kbl itu apa ya nah di sini ya jadi kalau dalam posisi ini anda jangan action dulu nunggu ya, konsultasi selanjutnya ya. nanti konsultan bilang oh anda bikin ini anda melakukan ini baru anda lakukan action yang benar sambil terus belajar-belajar di channel-channel yang lain tentang ilmu-ilmu yang lain hanya sebatas dipahami, ya dipahami. Nah itu itu untuk konsultasi untuk yang level pertama. Untuk level yang kedua mungkin anda belum pernah konsultasi tapi begitu channel YouTube ini channel YouTube yang lainnya juga itu anda langsung action, langsung mungkin anda eh, pinter membuat website langsung bikin website membuat apa namanya? membuat uh, legalitas usaha terus bahkan uh, sudah mencari supplier bahkan ketemu buyer. Nah, gitu ya, mencari buyer. Nah, di sini Anda konsultasinya sampaikan saja kepada konsultan bahwa Pak, kami sudah mulai usaha, produk kami ini kemudian saya sudah punya website Kemudian eh, sudah punya company profile, saya sudah mencari supplier dan lain sebagainya. Ya, gitu. Anda boleh bertanya. Pak, kalau ini bagaimana? Misalnya saya kok kesulitan menemui supplier, bagaimana strateginya? Itu boleh juga ya. Jadi, itu satu. Kemudian itu terkait dengan hambatan ketika Anda melakukan action. Yang kedua, Anda boleh Pak, mohon direview apakah langkah-langkah saya ini sudah betul mungkin community profile ya website itu ya apakah sudah betul mohon direview dan bagaimana langkah selanjutnya nah di situ anda mulai menata lagi untuk uh, memperbaiki mungkin yang perlu direview contoh direview itu begini yang sering uh, masuk ke saya untuk produk-produk yang uh, yang sering ya itu turunan kelapa turunan kelapa dia mulai usaha saya pusat turunan kelapa pak di profile profilnya muncul ada VCO, RBD oil, coconut oil, arang kelapa, briket, coco fiber, kemudian coco peat dan lain sebagainya semua turunan kelapa dimasukkan di dalam website ataupun di komponen profil. Nah ini konsultan itu akan memberikan arahan ya mana yang perlu dipakai mana yang tidak dan lain sebagainya ya. Ini yang langkah selanjutnya seperti itu yang uh, bagi teman-teman yang sudah masuk menjalankan bisnis usaha. Nanti akan ketemu uh, benang kusut yang Anda berjalan merangkai-merangkai merangkai ini ketemu ya. Jadi Anda mungkin mendapat uh, hambatan akan terurai. Kemudian minta petunjuk langkah selanjutnya yang bagaimana. Nah, khusus untuk teman-teman yang sudah berjalan ekspornya itu mungkin akan bertanya disampaikan aja pak, Kak, pak kami sudah ekspor di negara ini untuk produk ini. Kemudian bisa jadi ada mulai hambatan penurunan, pak saya kok sudah tidak ada pembeli lagi. Apakah kami bisa melakukan diversifikasi produk? Diversifikasi itu ada berbisnis produk yang di luar produk itu sama sekali berbeda. Contohnya misalnya awalnya kopi, kemudian lain waktu jualan briket, lain waktu jualan fashion. Ini diversifikasi produk, produk yang berbeda sama sekali. Nah, ini Anda bisa berkonsultasi. Kemudian, Anda ingin mengembangkan lagi atau mengembangkan, arti mengembangkan pasar tentunya juga ingin mengembangkan jaringan supplier. Itu juga Anda bisa berkonsultasi di situ. Dalam arti, Anda menyampaikan bahwa status Anda sudah sampai di sini, nah itu yang perlu Anda lakukan nah ada teman-teman yang memang sudah berjalan melangkah gitu ya tapi belum ekspor ekspor nih eh, kami mengalami eh, pelaku usaha yang konsultasi ke saya ini saya cek gitu eh, sudah hampir satu tahun gitu ya satu tahun dia melakukan seperti itu terus mengikuti sudah on the track ya ini yang kami kami konsultasi dia ya. salah satunya ini ada dua contoh nih yang satu ini konsultasi terus mulai a mulai membuat produk sampai akhir dia masuk pasar market entry sudah promosi dan sebagainya tapi belum ada hasil. Nah, dia konsultasinya tepat, Pak apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menambah produk lagi, Pak atau tetap jalan di sini? Nah, di situ ya. Jadi saya menyampaikan uh, tentang peluang diversifikasi untuk posisi yang seperti ini. Ada juga yang konsultasi mulai bulan Januari kepada saya rutin sudah ke sana kemarin ke sana kemari dia melaporkan juga Pak Alhamdulillah sampai saat ini baru 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 saja saya mengalami suatu pekerjaan yang belum pernah terjadi pada usaha saya kirim sampel ya kirim sampel sudah kirim sampelnya berbayar berbayar pak nah di sini ya oke okay. terus kita konsultasi apalagi pak yang harus saya lakukan nah dia tetap produk yang itu dan sudah kirim sampel ke dua negara dan dia ingin berharap mendapatkan feedback yang positif dan apalagi yang selanjutnya sambil menunggu menunggu order itu kan gitu menunggu order yang berjalan apa yang harus dilakukan itu konsultasi teman-teman yang sudah berjalan ini rekan-rekan semua jadi di dalam melakukan konsultasi memang dari hal-hal yang efektif dan juga kadang-kadang uh, uh, konsultan ya, termasuk saya sendiri itu juga kadang-kadang uh, juga wah ini terlalu jauh nih dalam hati ya coba kita arahkan kadang-kadang kita arahkan ya, seperti mundurin banyak teman-teman uh, yang berkonsultasi itu kayaknya wah kok jadi mundur ya nah jadi rekan-rekan uh, semua tetap bersemangat jadi silahkan konsultasi. Tadi sudah sampaikan ada yang konsultasi itu uh, pertahap, setahap setahap tidak tidak hanya tidak hanya sekali dua kali, sering ya. Apalagi khususnya teman-teman yang dekat di lokasi kantor kami itu ya sering datang ke kantor uh, menceritakan progresnya. Nah, insya Allah di dalam YouTube ini anda pun bisa konsultasi kepada kami dan insya Allah juga akan tetap kami jawab di Internasional Consulting. Kemudian kalau ada yang memang ingin lebih banyak memahami tentang ekspor dan ingin mendapatkan bimbingan khusus, kami memang ada ada wadah untuk pelatihan yaitu How to be Export Trader yang hampir dua bulan sekali kita senggarakan. Nah, insya Allah ya, tahun ini sudah kita tutup, tahun depan baru kita mulai lagi untuk How to be Export Trader. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.